ya setengah nangka, setengah cempedak. Ya itu memang nangka, Bang. Jenis umbi ini kesukaanku ini, guys. Kita lihat ya, guys, umbi apa itu. Ini kesukaan papor ini. Kita berjumpa lagi, guys, di channelnya Keluarga Gembrut. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya ya sep segar selalu, guys. Jangan lupa kalian tetap sholat ya, guys. Dan tetap berbakti sama orang tua, guys. Ini penting sekali. Seseorang itu kalau dia muslim, guys, kalau dia mau mengerjakan sholat itu di hatinya itu tenang gitu loh, guys. Menurutku, guys, gimana menurut kalian? Komen ya, guys, ya. Kali ini aku akan ngereaksi video-video yang sangat sejuk di mata ya, guys. Banyak sekali kejadian-kejadian lucu dan unik di kebun itu, banyak banget, guys. Cuma kita nggak menyadarinya. Oke, kita mulai. Apa aku bilang lucu kan abang ini? Tumbuh-tumbuhan dikasih celana biar apa coba? Bukan, kasih topi juga. Ya itu mungkin si abang kan penyayang tumbuh-tumbuhan, guys. Kalau orang tuh udah sayang ya kayak gitu, guys. Jadi dia nggak rela itu benda-benda atau sesuatu yang disayang itu kehujanan atau kepanasan kayak gitu, guys. Contohnya apa yang barusan itu tadi, ya kan? Ini parah nih. Ngapain sih ini? Oh, habis nyebrang dia, guys. Waduh, helmnya jatuh, guys. Waduh. Bokongnya pasti sakit ini, guys. Ini gara-gara helmnya jatuh, dia ikut jatuh kayak gitu, guys. Sakitnya, guys, sakitnya. Ini yang aku suka, guys. Waduh. Tanam padi ini, guys, sebenarnya, guys. Tapi pakai mesin dia. Ini suasana perdesaan seperti itu, guys. Itu mengingatkan aku waktu masih kecil kayak gitu, guys. Tapi dulu itu nggak pakai mesin kayak gini, guys. Tanam gini, langsung manual gitu loh, guys. Keren, cuy, keren. Waduh, ngebut banget si abang ini. Ini nggak pakai digas sudah manjur ini. Jalannya turun dan kayak di sirkuit. Apa ini? Berlumpur, guys. Sampai jatuh kayak gitu. Waduh, ini bapak. Ini medannya di mana kayak gitu loh. Ini jalanan mana ini? Yang kayak gini pasti dia itu matang di pohon itu, guys. Kelihatan itu modelnya. Tapi kayak gini, teman-teman, ya. Setengah nangka, setengah cempedak. Ya itu memang nangka, Bang. Nangka, itu kan nangka kan? Kok bilang persis gimana sih, itu emang nangka gitu loh, Bang. Halo teman-teman, saya yakin kalian semua belum pernah tahu. Oh, nangka dak katanya siapa yang ini nangka, Bang. Seperti ini, teman-teman. Dari kulitnya, terus pas dikupas itu dalamnya itu udah jelas itu nangka itu, Bang. Masa dikasih nangka, masa dikasih nama ya? Masa ada nama yang baru lagi nangka dak? Kalau itu nangka sih itu. Dari kulitnya, dari semuanya itu udah jelas banget itu nangka. Tapi abang ini ngasih nama yang baru, guys. Nangka dak namanya. Kok bisa gitu ya, guys, ya? Jungkir, habis jungkir bangun terus. Itu ya hal unik di kebun itu memang aneh-aneh, banyak hal unik di kebun-kebun itu. Memang orang itu senang itu beda-beda gitu, guys. Ada yang orang itu bergembira banget dengan berlibur di taman-taman yang indah kayak gitu. Ada orang itu senang banget jalan-jalan muter-muter kayak gitu. Ada orang itu yang senang banget makan, tapi enggak bawa ini. Senang banget dia kalau berkebun terus juget-juget gitu. Kayak juget gemoy kayak gitu loh, guys.
Tak dudoi cah. Dek ini kan aku ngarit ngono to. Kok ngomongi ditekoni karo ayahku. Wah. Kamu dapat suket banyak. Kok pinter ngaritnya hari ini? Ngarit di mana? Terus tak jawab kali tegas ora gredeg yo ora wedi. Anu, Pak. Saya tadi membabat di rumahnya Sadli dan tidak kotangan. Tidak pinter kamu ngarinya hari ini, ngarin di mana gitu loh. Dia pinter, guys. Nyapo, Pak? Aku bayar senang dia tuh pinter ngarin hari ini, guys. Ngono. Lah kok marah? Gemeter bereng. Tadi disanjung-sanjung, jadinya akhirnya marah. Endingnya memang gak enak ini. Pertamanya seneng gitu loh, guys. Tapi akhirnya gablok. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Nabi Kidir alaihi salam ingkang kersa boyo. Gak enak pikiranku, guys. Ini pasti mantra ini, guys. Jelas ini mantra ini. Ala umul fatika auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ini yang hobi-hobi mancing ini dengarkan nih mantranya dari bapak ini ya. Kajiku ngasih mbok ora ndo pipi penjaraan awakku kembang taman sing dulu sing ndeleng teko welas tokase jabang bayi lele asih maring jabang bayiku sing asih kembang tulase kembange wong mati babak biyangane mati ora ditangisi kasri liwat ditangisi kelihatan kan ora kuring nyawa mar semana jabang bayi lele temu turu tangekno temu tangi lakono teko panggon aku kene cilik tanteni gedhi ora tanteni. Becara ginggi sing reso kali, becara gonggo sing reso rawa, becara gonggo sing reso segara aku njaluk ingon-ingon. Asih sik alulur, segleglet ngarepku cilik ora nampik, gedhi tak enteni. Ngantek jopo sekebo. Oh, ini targetnya ikan lele, guys. Targetnya ikan lele ini bapak ini. Mancing targetnya ikan lele dan mantranya ini, guys. Oh, dapat ya, guys. Ikan apa ini, guys? Akhirnya dapat juga deh, guys. Tapi ikannya kecil banget, nggak tahu ikan apa itu. Nah, yang ini kesukaanku, guys. Jenis umbi ini kesukaanku ini, guys. Kita lihat ya, guys, umbi apa itu. Ini kesukaan papor. Jadi papor itu ini, guys. Kupas, guys. Aduh, mantepnya, guys. Itu favoritku itu, guys. Apalagi dimakan pas musim hujan-hujan itu. Kita lagi ngumpul-ngumpul kayak gitu, guys. Oh, rasanya, guys. Mantep banget itu. Umbi jalar ini kalau dikukus. Terus satunya tadi namanya kalau di tempatku itu mbute, guys, mbute. Kalau di tempat kalian mungkin beda lagi ya, guys. Komen-komen, guys. Ini istimewa sekali, guys. Videonya sudah habis ya, cuma ini aja. Besok-besok bikin yang panjang, guys. Ini sementara ya segini aja dulu. Semoga teman-teman semua terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum.